Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, sehat semuanya ya. Untuk materi PJOK pada pertemuan ini, nanti Pak Dwi akan materinya yaitu tentang permainan bola besar, yaitu nanti bola voli. Silakan untuk anak-anak untuk menyimak dalam permainan bola voli ini nanti, yaitu ada dua, yaitu passing atas dan passing bawah. Silakan disimak anak-anak, nanti anak-anak bisa memperagakan di rumah sendiri-sendiri ya, anak-anak nanti bisa dibantu dengan orang tua juga boleh, tapi melakukannya sendiri-sendiri. Oke, kita simak ya, nanti akan dibantu Pak Ridwan namanya ya. Silakan Pak Ridwan dibantu. Untuk pertama passing, pertama kita lakukan passing bawah dulu. Passing bawah yaitu tangan dijadikan satu, Pak Ridwan. Ya, ya. Caranya Pak Ridwan, kalian sudah tahu semuanya. Kelas 4 mungkin sudah diajarkan ya kemarin. Ya, seperti itu. Terus kakinya nanti, nah, bisa depan belakang. Nah, bisa depan belakang, bisa lurus. Nah, bisa depan belakang nanti ngepel, ngepel ya Pak ini nanti ya, seperti itu dinaik-naikkan ya. Kita coba dengan bola ya anak-anak. Silakan Pak, dicoba. Ya, nah seperti ini. Paham anak-anak? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke passing atas. Passing atas kakinya juga depan belakang boleh. Begini lurus juga boleh. Terus pakai jari-jari. Ya, tiga yang utama. Tapi ini untuk membantu tetap dibuka. Ya, coba Pak Ridwan, diperagakan Pak. Ya, seperti itu. Oke. Silakan lakukan paling sedikit dilakukan dalam waktu 30 detik ya anak-anak. Nanti silakan untuk pengiriman video bisa dikirimkan ke WA Pak Dwi. Saya cukupkan sekian, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.